slowly. Sekarang luruskan dua kaki ke depan. Paschimottanasana, inhale, angkat kembali kedua tangan ke atas. Dari panggul, kosongkan lagi perutnya, panjang nilai badan ke depan. Tangan merayap ke matras atau tangan mengambil kakinya dan tarik ke belakang. 5. Badan coba dipanjang nilai ke depan, rasakan peregangan di betis, di paha belakang. 4. Dorong lebih nyaman lagi ke arah depan. 3. Keep lengthening ke arah depan. 2. Dorong lagi lebih nyaman ke arah depan. 1. Inhale, angkat pelan-pelan. And then exhale. Sekarang press lagi tangannya ke belakang. Reverse plank. Tekan tumitnya, dua-duanya ke arah atas. Tekan lagi. Kalau susah, Anda bisa pakai opsi reverse table, oke? Kalau susah, kakinya bukan ya. 3, 2, 1. Angkat bokongnya, tinggi. Kalau bisa tekan tumit, tekan kakinya, tekan telapak kakinya ke arah atas. Angkat bokongnya lebih tinggi lagi. 5, dorong ke atas. 4, aktifkan tenaga dari lengan, dari betis, dari kaki. 3, angkat lebih tinggi lagi. 2, lebih tinggi lagi. 1, slowly release. 1 kali lagi, press lagi tangannya, press lagi tumitnya. Angkat lagi, lebih tinggi. 5, dorong sangat kuat ke atas. 4, angkat lebih tinggi lagi bokongnya. 3, kalau bisa tekan kakinya, tekan kakinya. Kalau nggak bisa, tekan tumitnya. 2, angkat lebih tinggi lagi. 1, slowly release. Sekarang sila kaki ke arah belakang. Inhale, table pose. Dari pose ke table pose, tendang kaki yang kanan ke arah belakang. Tangan yang kiri maju ke depan. Stabilkan pose ini. 5. Rasakan tenaga di tangan kanan,